Puluhan siswa sekolah jatuh pingsan saat mengikuti upacara HUT RI ke-73 di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Diduga para siswa ini pingsan karena tidak sarapan saat berangkat mengikuti upacara. Puluhan pelajar yang terdiri dari siswa SMP dan SMA ini tiba-tiba tumbang saat mengikuti upacara Hari Kemerdekaan RI ke-73 di lapangan Merdeka Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Diduga para siswa ini jatuh pingsan karena tak sarapan sebelum mengikuti upacara bendera. Selain karena tidak sarapan, para siswa ini juga kelelahan karena tak tahan berdiri cukup lama di bawah panas terik matahari. Banyaknya siswa yang tumbang membuat petugas medis sempat kewalahan. Beberapa di antaranya bahkan dilarikan ke rumah sakit karena tak kunjung sadarkan diri. Meski diwarnai insiden kecil, namun proses upacara HUT kemerdekaan yang dipimpin oleh Bupati Pasangkayu Agus Ambo Jiwa tetap berjalan baik dan lancar hingga usai. Dari Pasangkayu, Joni Banetonapa, iNews melaporkan.